Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Video kali ini aku akan membuat DIY setting spray. Jadi buat kalian yang pengen tahu caranya, tonton terus videonya sampai habis dan jangan di skip agar tidak ketinggalan step by stepnya. Jadi bahan yang pertama adalah botol. Botol ini saya beli di toko kosmetik, harganya cuma 6.000. Tapi kalian juga bisa menggunakan bekas parfum yang udah habis atau udah nggak kepake lagi. Kalian bisa buang isinya, terus kalian ambil botolnya aja. Ini botolnya bisa disemprot kayak gini ya. Ini sudah saya cuci. Kemudian yang kedua, air mawar. Air mawarnya saya menggunakan air mawar dari pipa. Kalian bisa menggunakan air mawar merek apa aja yang kalian suka atau yang cocok buat kalian. Yang ketiga, aloe vera gel. Nah, aloe vera gelnya ini saya menggunakan aloe vera gel dari Wardah. Kalian juga bisa mengganti dengan yang lain dengan kesukaan kalian. Dan yang keempat, air. Oh ya, airnya ini kalian juga bisa ganti dengan air kemasan. Cara pembuatannya itu gampang banget. Kalian tinggal buka aja tutup botol yang udah kalian sediakan. Kemudian kalian tambahkan aloe vera gel ke dalam botolnya. Nah, jadi kira-kira segini aja udah cukup. Terus kalian tambahkan air mawar. Air mawar kira-kira sampai setengahnya. Segini. Kemudian kalian tambahkan air. Jangan lupa kalian sisakan seperti ini. Jangan isi sampai full botolnya karena ini berguna untuk saat kita mengocok atau mengaduk bahannya agar tercampur menjadi rata seperti ini. Caranya cuma begini aja, simpel kan? Kalian bisa coba di rumah loh.